Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, ini saya lagi di rumah ibu. Ini kesempatan tumben banget. Mbah saya itu apa itu namanya? Mili dele. Tangga apa? Tangga apa? Oh ternyata mau buat benih kan kawan, ditanam lagi. Ya mas. Wah. Pripun-pripun lek kabare? So wira petok. Waras mas. Ini dia kan kawan buat benih nanti. Kok iso iki kan wis apa wis waya eh? Waya gecek. Nah, iya wis waya gecek dele ya. Jadi ini tuh udah saatnya gecek, gimana ya? Gecek dele itu enggak tahu lah kalau di sana apa namanya. Kalau di sini tuh gecek dele. Wah, ya ding menanam dele. Tapi ini dele-nya dele putih, tapi kebanyakan daerah sini tuh yang ditanam tuh sekarang dele hitam. Jadi kedelai yang putih ini harganya itu mahal banget. Bisa sampai 10.000. 1 kilo 10.000. Nah, itu 1 kilo 10.000. Dulu itu cuman paling mahal 6.000 itu udah mahal banget. Sekarang bisa sampai 10.000. Wih. Ki, dengaren rambutmu putih kayak Isan. Putih kayak nyemir wih. Dan ini tak ke rumah kokot dulu kan kon. Lah iya, kok? Kowe nyapa we? He? Ya apa? Oh ternyata kokoh membenahi TV. Wah tapi gelap banget dalam rumah. Ini sepedanya LP. Ini sepeda LP nyapa kok iko? Si gede ini. Kok? Sepeda LP nyapa si gede ini? Peteng eram, tak karo ngonten. Saya itu bikin video tapi kok gelap banget di dalam rumah. Dan sekarang bangku-bangkunya udah disisihkan semua kan. Karena perabotannya, saya ini tambah akeh malian ya. Barang dagangan koko sekarang jadi tambah banyak. Ini saya itu mau ganti uli tapi belum bisa. Belum bisa bawa ke sini pedah saya. Wow, sekarang tambah banyak. Sudah bisa lagi. Nih koko lagi nyervis TV. Mari-mari jadi tukang elektro ini. Wah gelap banget di sana tuh. Ora gelap padang. Padang nih kamera gelap kok, gelap peteng. Kenapa? Ini pilih siapa tuh? Nemak. Lemak tuh kena itu. Oh lah. Kau nggak berdas nih? Surah. Tadinya itu TV-nya meledak-ledak, terus sekarang udah bisa tuh diperbaiki. Dekat YouTube channel. Sekolahnya YouTube. Ternyata nonton di YouTube. Dan kursinya di sini. Ki kursimu nyapa apa tapi indah ini kalau kau malah. Pelan-pelan. Ngopi dulu kan. Nih, aduh, nuabrak. Kunci lawan. Dulu, nyapa mati? Nyapa mati? Lampu mu? Mati lampu. Mau sama mati lampu? Wah, lampunya ajaib bisa mati sendiri. Kurang ajar. Ya, tenan asli mati dhewe, Meh. Kok iso mati dhewe? Biasanya rata mati ya. Nanti setelah itu tak coba lihat. Karena tadi itu enggak ada yang metek, petaannya itu tadi di sana loh. Di sana petaannya. Dan kok tadi itu di situ, lampunya tiba-tiba mati waktu kok minum kopi itu. Terus dipetek lagi, nyala lagi. Aneh enggak? Coba nanti saya tak lihat ulang kejadiannya agak unik ini. Si bisa nih, aku kan bergeran. Oh ya ini tadi tuh saya baru aja pulang dari ngirim nyekar. Mungkin bapak pulang mungkin. Bapak almarhum bapak. Tapi ya ora lah. Oke, sampai. Mas Andi. Halo. Pak Zoom iki. Woi. Nang endi? Wah. Orangnya baik banget tuh.
Oi. Oh, iki sawi aku jaran rangetan gering aku. Dan itu dia kan kawan, Pebila sama Elpin tadi tuh. Pebila Elpin baru aja beli HP baru. Tuh. Terus adiknya kepengin milik. Milik iya apa? Tuh. Wih. Sing sitae kemerti, sing cilik kemerti iki lho, sing bocah kemerti iki. Tuh. Tak sita bene. Lah HP ana ya. Ibu saya juga lagi HP-an. Tuh. Lagi HP-an. Ini saya mau coba ke dapur, mau lihat-lihat apa aja. Kemarin tuh, oh ini ibu saya TV-nya juga baru beli. Tas tuku TV, teman. Baru aja beli TV. Piro, rekan TV nih? Oh, ternyata TV 600 sudah ada, sudah dapat nih. Mereknya, gak usah lah nanti. Kemarin tuh katanya di sini ada yang lewat, gak tahu. Kayaknya ini gak ada lah, ini gak ada nih. Masa apa ini ibu saya? Ini dapur cantiknya mubazir gak kepake. Udah dibuat tapi gak dipakai. Apa masih belum juga gak tahu. Ini juga masih belum ditata. Apa namanya ya? Saya juga gak tahu. Kalau yang ini namanya tungku. Coba kita lihat ke dalam dapur. Sebenarnya dapur tuh kalau kecil seperti itu simple, lebih ringkas, lebih enak sebenarnya ya. Tapi ya seperti ini kondisinya. Piring-piring, piring di sana deh. Ini cuman buat kayak tutup-tutup seperti ini. Ini tutupnya 1 2 3 4 4 berarti ini tutup bukan? Oh bukan. 4 tapi cuman tutupnya aja. Enggak tahu omprengnya di mana. Ini ada lagi tutup. Coba kita lihat apa masakan ibu. 1 2 3 kalau ini nasi. Lah kayak pas wis entek. Saya enggak kebagian. Nah, yang ini. Kayaknya ini enak ini. Lah kok semut? Wah, nggak jadi enak dong. Aduh. Gimana mau dimakan? Coba. Semutnya banyak banget. Mungkin ditaruh di sini mungkin ya. Lauknya biar nggak kemakan kucing. Coba. Assalam. Ternyata nggak ada. Terus. Aduh. Saya zonk akhir hari ini. Ya baru kali ini saya zonk. Dan dia kan. Oh ya, tahun baru nih, Mam. Acaranya tahun baru. Mau ke rumah. Lah tapi minggu. Kita dilan apa? Sesok kan tahun baru, jadi saya sesok. Lah sesok apa sampean? Rean. Lah sesok sore ini ki. Ini sore ini jermu wis malu minggu. Anu sampean. Minggu ini mesti beres 14 bulan. Pembres itu setelah bubar beduk. Pembres itu saudara ayah saya yang terakhir. Apa toh? Orang pasti saudara bapak toh? Saudara bapak yang terakhir. Minggu berduk terus tuh beres tulang gabin bareng di beres tulang ngono apa besok ah sore ya ini tim di beres tak besok itu yes gak tau lah yes sasirmu aku no kredit jak ya ora kene. Ya mbuh gak ngerti aku yan. Tapi deh, sampean dolan rono ra? Pokoknya aku enggak boleh. Karena saya pun ini tadi juga masih agak pusing, enggak tahu kenapa ya tiba-tiba kepala tuh sakit ya. Mungkin
Mungkin karena udah nggak minum obat lagi. Oh ya kan ini karena udah mau maghrib, jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah men-support channel saya dan channel Mbak Yuni. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.